cinta eh. Cinta, aku main cinta. Lagi? Ain kuku aku? Meniup. Meniup. Seterusnya? Amliku. Menguasai. Aku kalau skala kecil? Memiliki. Lagi? Apa aku? Aku? Takut. Lagi? Apa? As'alu. Soal. Aku? Meminta. Ataupun aku bertanya. Boleh. Dua-dua. Lagi? Boleh? Ah, malu. Apa? Aku mengerjakan. Mengerjakan eh. Ataupun aku melakukan. Lagi? Habis. Alhamdulillah. Okey, selesai. Bukan muka surat seterusnya? Dua pula. Itu vocab kita tu. Nanti jumpa dalam Quran, perkataan tu kita boleh terjemah dah. Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua? Ada Amina. Okey. Ini kata nama ya. Al-Alamin ni kata nama lah tu. Sejenis kata kalimah yang macam ni betul dia mesti kata nama. Yang bernama tadi tu mesti kata kerja. Dia ada alif lam tu. Jadi kita kata nama lah ni. Okey, jadinya tengok. Pertama Al-Alamin ni bermakna tanda dia apa? Ya nun. Berbaris fathah. Di air kalimah. Lagi. Sekalian para orang-orang yang lah, maknanya dia mesti ada tu. Maknanya menunjukkan ramainya. Ramai, kalimah ni menunjukkan kata nama yang menunjukkan ramai. Satu kelompok, golongan. Ya, tanda dia tu lah dia, ada belakang dia mesti Ina, Ina, Ina. Mufdihina ke Al-Alamina. Ataupun Sajidina, Rafi'ina, Munafifina, kan. Mufdihina, Ina, Ina, Ina. Belakang semua kalau macam ni. Kan, ini semua mesti ada terjemah sama ada orang-orang yang para ataupun sekalian. Tunjuk. Contoh macam Al-Alamina. Nak pilih yang mana? Orang-orang yang ke, sekalian ke, para? Sekalian. Sebab kalau kita letak bahasa kita orang-orang yang alam, tak kena. Para alam tak kena. Jadi sekalian alam baru kena. Okay, cuba tengok seterusnya apa? An-Nabiyina. Apa yang sesuai? Para Nabi. Boleh tak letak orang-orang yang? Orang-orang yang Nabi? Tak sesuai kalau nak pakai perkataan Nabi. Tapi kalau nak letak juga boleh. Nabi ni kalau bahasa kita lebih detail apa? Membawa berita. Itu boleh. Orang-orang yang membawa berita. Kan boleh tafsir lain luas lagi. Itu sebab tu kalimah ni lebih penting. Untuk menajamkan, menajamkan akal kita. Okey. Kemudian seterusnya As-Solihin. Apa dia? Orang-orang yang soleh. Seterusnya As-Solihin. Orang-orang yang sabar. Seterusnya Mu'minin. Orang-orang yang beriman. Lagi Amidin. Orang-orang yang mengabdikan diri atau menghambakan diri. Okay, seterusnya Sajidina. Orang-orang yang sujud. Sujud ni menghinakan diri lah. Sama juga. Seterusnya orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil. Tidak tahu. Boleh juga. Orang-orang yang tidak mengetahui. Jahil. Seterusnya orang-orang yang berjuang, berkorban, berjihad sama ataupun bersungguh-sungguh. Bekerja keras, boleh? Itu makna jihad tu. Bersungguh-sungguh, berjuang, bekerja keras, berkorban, boleh? Lagi? Munafikina? Munafik ataupun berpura-pura. Ataupun mempamerkan image. Kan? Dia hanya pamerkan.
image dia, menunjuk-nunjuk lah nama dia. Tapi mana lain dia lihat lah. Ok, seterusnya lagi Asyakirina orang yang bersyukur. Lagi seterusnya habis. Baik, kaedah tiga. Nah, wudu. Dul. Awal kalimah huruf akhir baris dhamma. Sama macam kaedah satu tapi hamzah. Yang ni nun. Dia nun depan mereka kami. Kami. Jadi mana penuh dia? Nak wudu kami abdikan diri atau menghampakan diri. Okay. Jadi seterusnya, laju sikit. Nasma'u. Nasuku apa? Ya. Yeah. Oh, belum buat. Bagi mana lagi? Ah, okey, okey. Okey, bagi tahu bahasa Arab dia. Saya tak ada buku. Okey, nasuku. Siapa tahu? Kami merezekikan. Boleh. Kalau kita nak guna dua kalimah, boleh apa dia? Memberi, tambah memberi. Ya, kami memberi rezeki. Kalau tak nak, satu saja kita kena tambah imbuhan. Kami merezekikan. Boleh pakai dua-dua. Antara nak tambah imbuhan, merezekikan ataupun tak nak tambah imbuhan, kami memberi rezeki. Boleh? Ah, itu lagi best lah. Kami merezekikan. Sebenarnya? Nak lamu apa dia? Kami mengetahui. Contohnya? Nashhadu. Kami menyaksikan. Bersaksi. Boleh? Kami bersaksi lah. Kami bersaksi ya. Ya, kami bersaksi. Nashhadu kami bersaksi. Ataupun kami mengakui, boleh tak? Tambah lagi situ. Kami mengakui. Seterusnya? Ha, ni apa? Dia tahu dah semua. Nak malu. Kami mengerjakan. Kami melakukan. Seterusnya? Nasta'inu. Apa dia? Ha, ini kami memohon pertolongan. Lagi? Nahsyuru. Kami menghimpun. Kami menghimpunkan ataupun kami mengumpulkan. Boleh? Kami menghimpunkan atau kami mengumpulkan. Ini pada mahsyar. Kan tempat berkumpul pada mahsyar. Nahsyuru. Ha, sama lah tu. Seterusnya? Nakulu. Kami berkata. Seterusnya? Nasma'u. Kami mendengar. Lagi? Nakilu. Kami berfikir. Kami berfikir. Biasa kita pakai kami berakal lah. Kami berakal kan? Akal. Nak pilu tu. Jadi ni kami berfikir. Akal untuk fikir. Seterusnya? Nasya'u. Apa ni? Kami menghendaki. Kami menghendaki. Semua dapat ya? Okey, lagi? Habis. Okay. Ini kita bincang ni je kot. Ya. Yeah. Okey, kita habiskan sampai ke tadi maka yang 4 je. Yang 4 lah eh. Dapat mana-mana kita dapat. Okey, an'amta ke? An'amta. Tulis. Apa tanda an'amta? Ikut-ikut. Ta. Berbaris. Fathah. Di akhir kalimah. Lagi sebelumnya sukun. Ingat tu. Jumpa dalam Quran mana-mana kalimah ke saja tak ke rokak tak ke kan nasyhata apa apalah lah syahita semua tu mesti macam ni. Eh, semua mesti macam ni. Apa tanda dia? Ta berbaris fathah di akhir
Kalimah sebelum dia mesti ada sukun. Nampak sebelum dia sukun ta tu baris dia tu. Belakang dia ta 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 ni tu mesti terjemah dia apa? Telah oleh engkau. Telah oleh engkau. Telah oleh engkau. Ini mati ni. Ai. Ha? Tak kan? Ada tak macam ni kat belakang? Nanti dalam Quran kita akan jumpa banyak juga yang macam ni. Tak macam ni. Tapi depan ni je lain. Perkataan lain masuk. Perkataan lain akan masuk banyak. Tapi yang penting belakang kita ingat macam ni. Tak belakang ada sukun ni. Terjemahan kita akan letak telah apa? Oleh engkau. An'ama ni maknanya memberi nikmat. Telah memberi nikmat engkau. An'ama ni maknanya memberi nikmat. Jadi kalau kita kena rokok, rokok buat macam ni juga. Ta, patah. Sebelum dia ada sukun. Apa ni? Telah oleh engkau. Tapi sekarang perkataan rokok masuk. Jadi telah rokok oleh engkau. Ni memberi nikmat masuk. Jadi telah memberi nikmat oleh engkau. Baik. Nanti macam ni. Susun atur kita punya kalimah dulu. Telah oleh engkau. Telah maknanya berapa dah yang masuk ni. Rokok ke sujud masuk sini. Memberi nikmat boleh masuk sini. Yang penting telah oleh engkau. Tak ni engkau. Cukur ni oleh. Ni, syukur ni boleh. Ha. Ya. Yeah. Boleh? Syukur ni boleh. Terus dia buat bulat je. Ya, biasa syukur je ni kan. Bulat. Telah oleh engkau. Masuklah sujud. Sajad. Tak. Telah sujud oleh engkau. Syakar. Tak. Telah syukur oleh engkau. Lagi? Sabar. Tak. Telah sabar oleh engkau. Macam tu je. Semua dalam Quran lupa gini. Telah oleh engkau. Tinggal makna perkataan ni je apa-apa dah. Okay. Baik. Jadi nanti kita akan jadi rangka kita nanti. Ini akan jadi rangka kita. Rangka fikir kita tentang makna ni. Sebab apa? Kita tahu dah. Telah. Telah ni PL mati. Okey. Setiap setiap perbuatan ada pembuat tu tak? Pembuat ni siapa? Engkau. Ya. Yeah? Oleh engkau. Oleh ni penanda kepada makna. Lepas oleh tu mesti pembuat ni siapa? Siapa tanya dia cuma ada oleh, maknanya sebab tu mesti pembuat perbuatan ni. Apa perbuatan dia? Memberi nikmat. Siapa pembuat dia? Engkau lah. Dah buat ke belum? Dah. Okey. Telah memberi nikmat.